Hai guys, kembali lagi di Badala Gaming. Oke, kita lanjutkan untuk set quest ya, set quest tag 5. Jadi saya bikin terpisah karena ya durasinya panjang untuk di dunia ini ya, set questnya sama stacknya kalau saya gabung tuh sama storynya ya panjang banget. Oke ya, kita langsung aja ya mulai di sini ya. Di sini kita ngelawan si apa, Mako itu yang bisa merubah jadi ini ya, es merah ini apa atau penjajah. Ping ya, gampang nih. Antibody diperiksa semua. Nah, ini takut nih. Untuk eksperimen ya. Wah. Lempar twing. Pak sudah selesai. Nah, tunggu. Masih ada satu ya. Kalian milih anu aja apa namanya. Ini sama semua ya jawabannya. Bawah, tas, kiri, kanan, tas, bawah. Oke, kalian ikuti ya. Atas orang mabuk aja ya. 10 tambah 7 17 sama jawabannya nih ya, sama jawabannya 17. Lulus. Wah, tes ketahanan mau ditembak badalai. Tes kekebalan tunggu meningsal ya tembak. Tanda tanya ya, belum tahu ya kalau kita udah kembali. Wah, empar twing. Eits, hati-hati. Kabur. Eits, stop dulu. 1, 2, 3, kabur. Kosong, kita bakar. Kabur. Eits, turun ke bawah. Lompat. Ikuti aja ya. Kabur. Twing. Nah, ini baru hati-hati. Oke. Tuh, dua, tiga, lompat, bur. Nah, ini dia. Wah, ini loh yang mengirim kita ke masa depan. Ujibet ya ini ya. Tapi nah, tapi ketika ditanya ya, nanti kalau di stack terakhir ya, nanti kalian lihat di stack terakhir, ditanya bukan dia ya yang memindahkan kita ke masa depan, bukan si Bet.
Oh, Poco nih, Poco. Oke. Jangan bisa. Oke. Gua ngilang. Nah, dis dapat satu, lempar ke musuh ya. Dus. Clear, meningsai. Kita lempar. Push pas tengah ya. Biar meningsai semua. Loh. Gak meningsai, badalai. Ya kena kah tadi? Satu-satu ya. Nah, kita ambil lagi. Kita lempar ya aja semua ini ya, untuk ini ya, ini kalian lempar ini ya, kasih bom juga nih. Nah, untuk dapatkan ya kartu ya, biar kalian bisa masuk ke mengakses tempat yang tertutup pakai kartu itu. Lempar nih yang atas dulu aja, yang bawah nggak usah. Oh, ini ambil dulu, lupa. Kalau ambil ya kita bom semua aja ya, soalnya. Lempar, shot, clear, mati. Oke, kita lempar nih. Oke. Doing. Nah, hati-hati. It's hati-hati. Oke, kabur. Doing. Nah, kita ajar aja. Ceklah. Bisa. Oke, kita ajar dari sini aja nih. Maja nih, darahnya tebal. Up. Kita ajar. Tapi ya hati-hati ya, kalian nggak punya healer ya, harus kabur-kaburan. Let's jebrot 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 jeklar. Oke, nambah lagi darahnya. Kabur, shot, bahaya ini. Harus kabur-kaburan ya. Nah, kita nggak punya healer. Let's badara. Mau meningsoi dong. Oke, jebrot. Nah, jatuh kamu. Kita bikin jatuh musuhnya, tapi durasinya cuma sebentar ya. Clear. Oke, penuh lagi darahnya, darah kita ya. Kita harus main kabur-kaburan juga nih. Ajar aja semua musuhnya. Oke. Mas, hati-hati. Oke, kita buat dulu.
Kita buka dulu. Nah, ini ya. Di kartunya untuk membuka akses ke sini. Nah, ini bukunya menceritakannya tentang nama Penyihir Kegelapan. Oke. Kotak pertama ya. Wah, ini dapat senjata OP. Sekarang senjatanya Okma ya. Tapi ya bukan. Sekarang pecahan direktur. Kok? Wah, dijadikan es. Jaswa tahun badala. Ada apa dengan semua ini? Macang penyihir kegelapan. Mengimingi biar bisa menyelamatkan si apa Pangeran S ya. Koko, kita lawan si Coco. Oke, serbu terus saja nih. Kejar, jangan kabur-kaburan, nggak berani. Nih, makan tuh lempar. Ceklar. Hati-hati. Nah, itu nyetun ya. Kalau kena pusarannya itu. Kalian harus hati-hati. Oke. Ceklar. Sekali lagi. Ceklar. Nah, jatuh. Menghindar dong. Oke. Tebel juga nih darahnya. Ceklar. Oke, itu lah dong. Ceklar. Oke. Encot. Encot. Nah, sekali lagi jatuh. Oh, mampus. Mending saya langsung. Oke ya, kemarin badal, sekarang akhiri, serahkan liontin, kita kasih liontin ya, liontin pangerannya. Mendapatkan ini, nih, kita sudah menyelamatkan pangeran ya, sama Mako. Pangeran dan Mako. Mereka masih hidup. Terima kasih. Oke, bye-bye.
Ping. Nah, sip. Oke, sekarang kita sini dulu ya, untuk mengambil harta karun yang kedua. Nah, ini ada buku jurnal kerja. Ini dia tus. Oke, selesai, kita kembali. Lah. Udah. Nah, terakhir nih. Selesai ya. Untuk chat quest stack 5 ini ya. Oke, selesai. Nah, sekalian ya kita selesaikan ini untuk unlock apa namanya? Ke stack 6 nih. Langsung kita gaskan aja. Serbu, cekler, 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 serak, song morning side. Oh, ini justru yang OP-OP itu malah anak buahnya ya sekarang. Ada OP semua. Oke, cekler, combo, keluarkan semua. Banyak banget musuhnya, semakin banyak. Darahnya lumayan tebel-tebel musuhnya. Wah, ini kita harus segera ke sana nih. Lasernya ini yang membagongkan ya. Ini sekali kena ya, damage-nya lumayan ini. Cekler. Menisa ya. Oke, jos. Oke. Wah, ini harus kita segera ajar nih. Musuh yang suka mengelak-ngelok nih. Bikin darahnya lumayan nih kalau kena. Oke, wah kita di-lock. Ayo nih, wah susah banget nih. Gak bisa meledakkan. Ah, ini alah, lasernya nih membagongkan nih. Nah, damage-nya lumayan. Nah, udah selesai ya. Oke ya guys ya, udah selesai ya untuk set quest di dunia 5 ini. Nah, ini tinggal persiapan untuk ngelawan bos terakhirnya ya. Ya, nanti ya gampang nih sebetulnya ngelawan bosnya. Yang penting ya ada syaratnya ya, ada syaratnya. Ya nanti ya. Di video selanjutnya ya, nanti akan saya kasih sedikit tipsnya ya biar menang. Betul ya, enggak masalah ya, pakai hero apa aja enggak masalah.
yang terpenting ya ada saatnya ya. Oke guys, sampai ketemu ya di video selanjutnya. Jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe. Salam badalah.